Kenapa berhenti? Capek? Enggak, kamu nggak capek. Cuman pegel aja kaki aku. Oh, jadi gimana? Mau udahan aja nih sepedanya? Enggak, Kak. Soalnya aku belum berkeringat. Karena kata ayah, walaupun kita tetap di rumah, tapi kita harus tetap berolahraga biar sehat. Kamu ini rajin banget sih. Yaudah, kalau gitu gimana kalau kita balapan aja? Ayo, Kak! Oh ya? Oh, udah. Tapi sebelumnya kita sapa dulu nih adik-adik ada di rumah. Halo adik-adik, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan tetap semangat belajar. Yuk kita balapan. Ayo ya. Satu, dua, tiga. Tungguin, curang kamu. Adek, tungguin. Tadi kan ada turunan, jadi aku nggak perlu goes deh, udah jalan sendiri. Ya kan aku jadi kalah, tahu curang sih kamu. Kak, kenapa sih kalau misalnya ada turunan nih, aku jadi nggak perlu goes, jadi cepet banget. Tapi giliran ada tanjakan, aku jadi capek banget goesnya. Wah, gini nih, pertanyaan kamu itu berkaitan sama dataran tinggi dan dataran rendah. Kamu udah paham belum soal itu? Udah paham dikit-dikit sih, Kak. Saya belum sepenuhnya. Jadi gini deh, ketika kamu berada di posisi yang menanjak, itu sama halnya kamu sedang berada di posisi dataran tinggi. Itu berbeda dengan posisi di mana kamu di jalanan turunan, yaitu sama seperti posisi di dataran rendah. Gitu. Sekarang ya, Kak? Iya, seperti sekarang nih, ini kan dataran rendah. Ini nggak capek deh. Berarti dataran tinggi itu kayak misalnya gunung ya, Kak? Betul banget, kayak gunung itu termasuk dataran tinggi. Terus kalau dataran rendah contohnya apa, ayo? Dataran rendah pantai! Pinter! Oke, aku udah paham. Oh iya, teman-teman di rumah, tempat tinggalmu di daerah mana? Di daerah pegunungan atau di daerah pesisir pantai? Terus iklim di tempat tinggal kalian gimana sih? Tuliskan jawaban kalian di buku latihan kalian ya. Dek, kayaknya kita nanti dicariin ibu deh. Mending kita pulang sekarang yuk. Yaudah yuk. Yuk, ikut ya. Dek, mikirin apa sih kamu? Ini apa? Aku lagi mikirin rumah kita tuh ada di dataran rendah apa dataran tinggi sih, Kak? Oh iya ya, Kakak kan tadi belum jelasin secara rinci ya. Jadi gini deh, dataran tinggi itu adalah dataran yang letaknya 700 meter di atas permukaan laut. Kalau dibayangin ya, jarak antara dataran itu ke laut itu jauh banget. Kalau dataran rendah, Kak? Nah, kalau dataran rendah itu ditandai dengan permukaan tanah yang terhampar luas dengan ketinggian sampai 200 meter di atas permukaan laut. Nah, sekarang Kakak tanya nih, Jakarta itu termasuk dataran tinggi apa dataran rendah? Dataran rendah dong, Kak. Kan Jakarta dekat banget sama laut. Betul banget. Itu tahu. Oh iya, Kak. Perbedaan dataran tinggi dan dataran rendah itu apa sih, Kak, selain jarak ke permukaan laut? Kalau perbedaannya itu ya, dataran tinggi itu memiliki iklim yang sejuk. Terus permukaan tanahnya tidak merata, tidak memiliki banyak aliran sungai, dan kawasannya itu cocok untuk kawasan wisata, serta kawasan perkebunan, seperti perkebunan kopi, perkebunan teh, terus sayur-sayuran gitu. Oh, pantas aja pas ada jalan-jalan ke pegunungan, ada sering banget tuh lihat perkebunan yang luas-luas gitu. Ya kan, bener? Nah, kalau dataran rendah nih ya, ciri-cirinya itu iklimnya cenderung hangat, terus permukaan tanahnya itu cenderung rata, memiliki banyak aliran sungai, dan kawasannya itu cocok untuk kawasan hunian, kawasan industri, serta perdagangan, gitu deh. Kalau di dataran rendah, masih bisa membuat perkebunan nggak sih, Kak? Bisa aja sih. Tanaman yang biasanya ada di dataran rendah itu, biasanya kayak kelapa, padi, sama tebu. Udah, Kak. Ade udah paham nih sekarang. Udah paham ya. Tapi gini ya, Dek, ini kamu harus ingat satu hal. Dimanapun kamu tinggal, mau itu di dataran tinggi atau dataran rendah, menjaga lingkungan hidup itu sangat penting ya. Oh, jadi contohnya kayak tidak boleh membuang sampah sembarangan ya?
Pinter banget. Dek, mendingan kita sekarang masuk mandi bersih-bersih yuk, karena abis ini kakak punya permainan yang seru banget buat kamu. Beneran gak? Iya. Asik! Yaudah, hari mandi duluan ya. Ya, masuk. Kakak, ada lagi gambar apa? Ini kak, aku lagi gambar dataran tinggi. Gunung maksudnya? Coba lihat. Oh iya, ini bagus kok. Ada mau mainan nggak? Main apa tuh? Nih, ini kan di toples ada beberapa pertanyaan. Nanti Adi pilih salah satu, dikocok dulu gitu. Mau enggak? Mau dong. Jadi kan di sini ada pertanyaan. Nanti kakak kocok nih toplesnya, habis itu kakak ambil pertanyaannya, kakak bacain terus kamu jawab ya. Oh, oke, okay. Aku mau, Kak. Oke. Okay. Apa kira-kira pertanyaan? Apa itu? Wah, ini nih pertanyaannya nih. Apakah yang disebut dengan dataran tinggi? Dataran tinggi adalah dataran yang ada di ketinggiannya melebihi 700 meter di atas permukaan laut. Contohnya pegunungan, kayak gambar aku yang ini nih, yang aku lagi buat. Wah, bener kamu jawabannya. Dan sekarang kakak ambil lagi ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, oke? Okay? Oke. Okay. Lihat, apa ini pertanyaannya? Tuh, apakah yang disebut dengan dataran rendah? Disebut dataran rendah karena ketinggiannya sampai dengan 200 meter di atas permukaan laut, Kak. Yeay, benar banget. Yeay. Kita lanjut lagi? Oke. Yang mana ke soal ketiga? Oke. Apa ya kira-kira soalnya? Wah, ini nih soalnya nih. Sebutkan minimal 2 ciri-ciri dataran tinggi. Iklimnya sejuk, Kak. Terus cocok untuk ditanami perkebunan teh, bunga, dan sayuran. Betul sekali. Yeay, hebat. Tadi aku jawabnya benar semua loh. Ih, pintar deh kamu. Mantap. Nah, kalau ini pertanyaan untuk adik-adik yang di rumah nih. Jika kamu tinggal di dataran tinggi, bagaimana cara kalian beradaptasi dengan keadaan lingkungan? Diskusikan dengan ayah, bunda, atau anggota keluarga kalian ya. Untuk melanjutkan pertanyaan berikutnya, kakak juga mau nih ngajakin adik-adik yang di rumah untuk ngerjain pertanyaan-pertanyaan yang akan kakak kasih nanti. Tulis di buku latihan kalian ya. Kita lanjutin ya, dek. Yuk. Halo adik-adik semua, semoga masih semangat ya. Karena kunci keberhasilan itu adalah belajar dengan tekun. Wah, kak, adik juga punya tugas seperti ini di buku latihan. Yuk, kalau gitu kita bahas bersama-sama ya. Sekarang lihatlah daerah tempat tinggal kamu. Apakah kamu tinggal di daerah dataran tinggi atau dataran rendah? Sebutkan kenampakan alamnya dan ciri-cirinya. Lalu isilah kolom ini dan kerjakan di buku tugas kalian ya. Nah, untuk adik-adik yang di rumah, isi soal latihan ini berdasarkan daerah tempat tinggal kamu ya. Hai teman-teman, setelah kita belajar banyak hal mengenai dataran tinggi dan dataran rendah, kita mendapatkan beberapa kosakata baru. Yuk, kita pahami bersama. Industri yaitu kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Kakak lanjutin ya, iklim adalah keadaan hawa pada suatu daerah dalam jangka waktu yang agak lama. Sementara kawasan adalah daerah tertentu yang mempunyai ciri tertentu, seperti tempat tinggal, pertokoan, industri, dan sebagainya. Kalau curah hujan adalah banyaknya hujan yang turun di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Kalau yang disebut dengan wisata, kegiatan berpergian bersama-sama bisa untuk memperluas pengetahuan, bersenang-senang, atau sebagainya. Nah, kalau hunian itu adalah tempat tinggal atau kediaman. Jika adik-adik sulit untuk memahami, mintalah bantuan ayah, ibu, atau kakak di rumah ya. Kak, bosen tahu. Bosen ya? Iya. Kakak kayaknya punya permainan seru nih buat kamu. Apa tuh? Tunggu ya. Nih. Permainan apa, Kak? Jadi, kakak kan ini punya beberapa diksi atau kata, kan? Nanti kamu pakai diksi ini untuk melengkapi kalimat yang rumpang. Nanti kakak bacain kalimatnya.
dan kamu lengkapi kalimat yang lumpang itu sesuai dengan diksinya yang cocok. Paham kan? Oke kak, siap! Oke deh. Kakak, bacain dulu ya. Kamu simak baik-baik. Oke, yang pertama. Saat liburan sekolah, Dani dan keluarganya berlibur ke Dieng, sebuah dataran tinggi di Jawa Tengah. Titik-titik, di sana dingin. Jadi, Dani harus mengenakan mantel tebal. Nah, sekarang kamu pilih nih salah satu kata yang menurut kamu tepat. Coba. Aku tahu, Kak. Apa? Jawabannya iklim. Karena iklim adalah hawa di suatu daerah. Pinter, kamu benar. Nah, sekarang kakak lanjutin lagi ya. Plaza Marina adalah titik-titik pertokoan di Surabaya yang banyak menjual telepon seluler dan komputer. Plaza Marina adalah titik-titik. Ayo, kamu pilih salah satu kata yang tepat. Coba. Siap! Aku tahu, jawabannya kawasan. Wah, benar! Yeay! Kawasan itu adalah daerah tertentu yang mempunyai ciri-ciri tertentu, Kak. Kayak misalnya Plaza Marina. Ciri tertentunya itu adalah pertokoan. Ah, pintar ya kamu. Ternyata kamu udah paham ya sama istilah baru yang sebelumnya kita pelajarin. Nah, adik-adik bisa juga nih melanjutkan latihan melengkapi kalimat yang rumpang ini loh. Caranya dengan menulis jawaban kamu di buku kerja kamu ya. Dan jika teman-teman sudah selesai mengerjakan, jangan lupa ya untuk mencatat bacaan yang kamu baca di jurnal membaca. Dek, itu kamu bikin dua gunung. Terus ini perbedaan yang ini sama yang ini tuh apa? Oh, kalau yang ini itu gunungnya lebih pendek, Kak. Kalau ini dia lebih tinggi. Itu kakak bawa apa? Ini kakak bawa busur. Nah, busur ini bisa kamu pakai untuk mengukur besar sudutnya. Tuh, gitu. Oh iya? Gimana caranya, Kak? Kakak cerita dulu ya. Kamu tahu nggak Gunung Sangiang? Enggak, Kak. Ini Gunung Sangiang yang memiliki ketinggian puncak 1.949 meter di atas permukaan laut. Berbeda dengan dataran rendah, lereng hingga puncak gunung membentuk sudut dengan garis permukaan air laut atau garis dataran di sekitarnya. Aku masih kurang paham nih, Kak. Yuk kita ingat kembali mengenai sudut. Sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua sinar garis atau kaki sudut yang titik sudutnya berhimpit atau sama. Terus, Kak? Nah, makin kecil ukuran sudut yang dibentuk oleh gunung, maka makin landai gunung tersebut. Namun sebaliknya, semakin besar ukuran sudut yang dibentuk oleh gunung, maka makin curam juga gunung tersebut. Oh iya, aku paham, Kak. Oke, kakak lanjutin kembali ya. Coba deh, adik perhatikan perbedaan kedua gambar ini. Agar lebih jelasnya, perhatikan sudut yang ada di bawahnya. Berbeda bukan? Iya, Kak. Nah, walaupun alas sudut memiliki panjang yang sama, perbedaan ukuran sudut membuat ketinggian segitiga menjadi berbeda. Hasilnya, gunung pertama lebih curam dan gunung kedua lebih landai. Wah, mirip seperti gunung yang dibuat Ade ya? Iya. Oh ya, Kak. Terus kalau misalnya nih ya, mau mengukur busur derajatnya gimana, Kak? Nah, hal pertama itu menamai titik sudutnya dulu, Dek. Misalnya sudut A, B, C. Lalu yang kedua, kita lihat dulu besar sudut dari benda yang ingin kita ukur, lalu tarik garis kaki sudut. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, sudut yang lebih besar membentuk segitiga yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika sudutnya kecil, maka membentuk segitiga yang lebih kecil. Wah, Ade jadi paham, Kak. Sekarang, Ade pinjam busur derajatnya ya, Kak? Silakan. Oh iya, setelah ini, Ade ada tugas lain nih, Kak. Nanti kalau ada yang tidak jelas, aku boleh tanya kakak, kan? Pastinya dong. Selesain aja dulu mengukur gunungnya ya. Hmm.
loh kak, aku gambar sudut, aku dapat tugas. Oh, gambar sudut ya? Ini tugas lain yang tadi adik bilang itu? Iya kak, Ade dan teman-teman disuruh menggambar 5 buah sudut yang memiliki ukuran berbeda kak. Soal yang kedua, kemudian di sudut-sudut tadi diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dan soal yang ketiga, menggambar sepasang sudut yang memiliki ukuran yang sama dengan menggunakan busa derajat. Nah, tugas Ade udah hampir selesai nih kak. Yuk, teman-teman di rumah, jangan sampai lupa untuk mengerjakan latihan soal di buku kerjamu ya. Kalau gitu, Ade mau nggak sore ini main sepeda? Eits, tapi tunggu dulu kak. Ada satu soal lagi punya aku yang belum selesai. Soalnya tentang apa emangnya? Ini loh kak. Oh, ini ya? Oke, ya udah. Kalau gitu, kita kerjain bareng-bareng aja ya. Tapi aku masih bingung kak caranya gimana. Oke, kalau gitu perhatikan baik-baik ya. Pada gambar pertama sudut P dibandingkan dengan sudut Q besar atau lebih kecil. Yuk, adik-adik di rumah juga ikut menjawab ya. Bisa juga menggunakan busur derajatmu. Jawabannya lebih besar kak. Betul sekali. Jadi kalau jauh lebih besar ditulisnya menggunakan simbol seperti ini ya. Tapi jika nilai sudutnya lebih kecil ditulis menggunakan simbol lebih kecil. Tapi kalau besarnya sama gimana dong kak? Nah kalau besar sudutnya sama, adik bisa menggunakan simbol sama dengan. Oh kayak gitu, makasih ya kak. Teman-teman, yuk kita kerjakan soal latihannya di buku kerjamu ya. Halo adik-adik, masih berhubungan dengan materi sudut yang tadi kita bahas. Pernahkah kamu melihat tebing? Nah, gambar ini adalah tebing Koja yang berada di Tangerang, Banten dan terkenal akan keindahannya loh. Kira-kira garis merah tersebut membentuk sudut siku-siku atau tegak lurus dengan permukaan air? Sudut siku-siku kak. Wah, tepat sekali jawaban kamu. Masih ingat kan jenis-jenis sudut? Ingat sih kak, tapi udah lupa dikit-dikit. Kalau gitu, yuk kita ingat kembali bersama-sama. Macam-macam jenis sudut. Yang pertama ada sudut siku-siku, memiliki sudut dengan ukuran 90 derajat. Sementara sudut lancip memiliki ukuran lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Semisal sudutnya 35 derajat termasuk sudut lancip ya kak? Betul deh, sudut yang kurang dari 90 derajat disebut dengan sudut lancip. Oh kayak gitu, Ade paham kak. Oke berikutnya ya, ada sudut tumpul dan sudut lurus. Sudut tumpul itu kayak gimana ya kak? Sudut yang ukurannya lebih dari 90 derajat, tapi juga kurang dari 180 derajat. Oh, ada yang ngerti. Tapi kenapa dinamain sudut tumpul ya, Kak? Soalnya nggak lancip. Betul juga sih. Nah, yang terakhir ada sudut lurus, Dek. Sudut ini memiliki ukuran 180 derajat. Kalau dilihat pada gambar garis dari sudutnya, membentuk garis lurus, bukan? Iya, betul. Sekarang yang bikin Ade penasaran itu, gimana sih cara menghitung yang tepat menggunakan busur derajat? Kalau gitu, yuk kita coba perhatikan gambar berikut ini. Kita mengenali bagian-bagian busur derajat ya. Bagian lingkaran paling luar itu menunjukkan besar sudut. Sementara garis lurus di bawah sudut itu namanya garis dasar busur derajat. Sedangkan garis berwarna merah itu merupakan titik pusat busur derajat. Langkah pertama, siapkan sudut yang akan kita ukur. Langkah kedua, tempatkan pusat busur derajat pada titik sudut yang akan diukur. Putarlah busur derajat sehingga salah satu kaki sudut bertemu dengan garis dasar busur derajat. Nah, sekarang tinggal dilihat di angka berapa kaki sudut berada. Kita hitung mulai dari angka 0 derajat ya. Maka seperti pada gambar sudut yang diukur sebesar 40 derajat. Hai teman-teman semua, aku dapat soal latihan lagi nih dari kakak. Teman-teman juga punya soal yang sama kan? Kita kerjakan bersama yuk. Di sini ada dua gambar tebing dengan ketinggian berbeda. Pada soal pertama, menurutmu tebing manakah yang menghasilkan bayangan yang paling panjang? Kalau menurutku sih, bayangan tebing 2 akan lebih panjang. Karena tebing 2 jauh lebih tinggi dibandingkan tebing pertama.
Pertanyaan kedua, jika pada suatu hari sudut yang dihasilkan oleh sinar matahari dan tanah adalah 57 derajat, tentukan panjang bayangan yang dihasilkan oleh tebing 1. Aku sebenarnya sedikit bingung sih teman-teman. Sepertinya kita butuh bantuan kakak nih. Kak, tolongin aku dong. Kenapa sih, Dek? Ini loh, Kak. Aku butuh bantuan kakak untuk menjawab soal ini. Oke, di sini adik-adik bisa menggunakan busur derajat untuk membantu menggambar ilustrasinya ya. Pertama, gambar garis vertikal dengan panjang 15 cm. Angka 15 cm ini didapat dari soal yang memisalkan tinggi tebing 15 meter. Lalu kamu proyeksikan busur derajat dengan sudut 57 derajat. Dari sudut tersebut, tariklah garis diagonal dan hubungkan dengan batas atas garis vertikal yang sudah kamu buat sebelumnya. Kemudian, masih dari titik sudut yang sama, tariklah garis horizontal dan hubungkan batas bawah garis vertikal tersebut hingga membentuk sebuah segitiga. Nah, untuk menjawab pertanyaan pada soal, hitung panjang garis horizontal tadi. Kamu akan mendapatkan panjangnya 9 cm. Artinya, panjang bayangan tebing pada soal tersebut adalah 9,5 meter. Wah, gitu ya kak caranya? Iya. Bagaimana dengan teman-teman di rumah? Apakah udah paham nih dan dapat mengerjakan soal latihan ini? Jika terdapat kesulitan, mintalah bantuan ayah, ibu, atau kakak kamu untuk membantu kamu ya. Kakak, aku tadi udah mencatat semua materi belajar kita hari ini loh di buku jurnal aku dan mengisi lembar refleksi. Rasanya seneng banget hari ini banyak sekali materi yang aku pelajarin mengenai ciri-ciri dataran rendah, dataran tinggi, mendapatkan kosakata baru seperti iklim, kawasan, dan hunian. Dan belajar konsep sudut dan cara menghitung sudut. Wah, seru banget ya, Dek ya. Yuk, adik-adikan di rumah, jangan lupa juga ya untuk selalu mengisi kegiatan di kolom jurnal dan refleksi. Jika masih ada yang sulit dipahami, mintalah bantuan dari anggota keluarga kalian untuk membantu belajar. Tetap semangat ya, teman-teman, dan juga jaga kesehatan dan imunitas tubuh supaya kegiatan bermain, belajar tidak terganggu. Sampai jumpa.